sudah berapa lama dan ada upaya untuk pengajuan perbaikan atau belum? Kalau untuk pendopo ambruknya mulai 2019, kemudian belum bisa dieksekusi oleh pemerintah kabupaten karena masih jadi barang bukti. Nah, sekarang karena sudah ikrah, insya Allah 2023 sudah akan dikerjakan. Kalau boleh tahu, selama rusaknya itu sudah berapa lama? Mulai 2019. Berdampak dengan pelayanan masyarakat atau bagaimana sebenarnya? Pasti berdampak. Otomatis pelayanan kita kepada masyarakat nggak bisa maksimal. Dalam arti secara kelayakan tempat, harusnya kan masyarakat ketika mengurus administrasi bisa menuju di tempat yang layak gitu kan. Karena sementara ini kita menempati bangunan rumah dinas, akhirnya nggih masyarakat ketika mengurus pelayanan ya hanya bisa kita layani di teras. Anggarannya berapa sih sebenarnya waktu rusak? Kalau untuk anggaran sih karena biaya ada di Biro Cipta Karya. Jadi kita sendiri sampai sekarang juga masih belum tahu berapa alokasi anggaran yang dianggarkan oleh Cipta Karya. Tapi untuk tahun 2023 ini sudah diajukan dari sini? Sudah, 2023 sudah diajukan, sudah ada di anggaran, dan kemarin dari pihak perencana juga sudah survei ke sini. Terus nama siapa, Pak? Si Pak Benny, Camat Jenderal. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.